Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Isu pengampunan Anwar ingatkan orang ramai Najib masih ada kes lain. Berita hari ini dipetik dari Malaysia Deadline. Ramai meluahkan rasa tidak puas hati kepada keputusan lembaga pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Bukan hanya rakyat, malah pemimpin politik juga tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan keputusan tersebut menjadikan kerajaan pimpinannya longgar dalam memerangi rasuah. Menurut Harian Metro, Anwar menegaskan kenyataan tersebut tidak benar kerana proses badan kehakiman membabitkan isu rasuah masih diteruskan. Tiada ugutan, malah TPM Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ada di sini. Dia tak pernah beri kata dua kepada saya. Ada hak dia atau parti memohon supaya Perdana Menteri dan Lembaga Pengampunan beri pertimbangan. Sama ada saya suka atau tidak rakan atau musuh politik, prinsip keadilan dan proses itu harus dihormati, katanya seperti dipetik Harian Metro.